balapan liar seringkali dirazia pihak kepolisian Resort Situbondo, namun tidak membuat takut dan jera para pelaku balapan liar di Kabupaten Situbondo. Aksi balapan liar di Jalan Raya Pantura, tepatnya di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Nimbaan, Kecamatan Panji, meresahkan masyarakat, Sabtu, 25 Mei 2024. Pasalnya, aksi nekat para biker itu dilakukan pada saat arus kendaraan padat, sehingga membuat para pengguna jalan raya tidak nyaman. Sulaiman, warga setempat mengatakan, dirinya sangat khawatir terjadi kecelakaan, di mana jalur Pantura padat akan lalu lintas. Sebelumnya, kata pria berusia 50 tahun ini mengatakan, pasca ada yang terjaring polisi, aksi balapan liar para pemuda itu sempat tidak ada. Sementara itu, Kapolsek Panji, AKP Nanang Priambodo mengatakan, pihaknya akan mengencarkan patroli di jalan raya itu, sehingga tidak ada lagi balapan liar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.